Kelurahan Jayawijaya Akbar saat melantik Kades Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Jumat 9 Desember 2022 memberikan apresiasinya yang sangat tinggi terhadap panitia Pilkades di 172 desa di Kabupaten Ogan Ilir karena telah sukses menyelenggarakan Pilkades. Panca juga menegaskan kepada Kades terpilih di Kabupaten Ogan Ilir supaya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Harus merangkul seluruh warga termasuk mereka yang pada Pilkades lalu tidak mendukung kita. Kemudian Bupati Panca juga mengingatkan kepada Kades terpilih supaya berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Kepada warga desa Tanjung Lalang, Bupati Panca berpesan hendaknya bisa bersama-sama Kades terpilih untuk membangun desa, serta bisa mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir.